Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gua Bayu Permana di channel SX Bayu Kode. Okay, dan kembali lagi di segmen video editing tutorial. Sesuai judulnya, di video kali ini gua akan ngebahas cara edit cinematic atau estetik sesuai dari requestan kalian dengan menggunakan lagu It All Be Okay. Okay, dan untuk contoh videonya kurang lebih di awal tadi. Dan untuk aplikasi editingnya seperti biasa, di sini gua menggunakan aplikasi CapCut lagi. Buat kalian yang mau install aplikasinya, kalian bisa install aja lewat Play Store atau App Store ya. Jangan lupa juga bantu support channel ini dengan cara bantu like, comment, share dan subscribe. Support sampai 100.000 subscriber. Karena kalau bukan kalian siapa lagi, dan kalau nggak sekarang kapan lagi? Oke, dan tanpa nunggu lama-lama, langsung aja kita mulai ke video editing tutorialnya. Oke, langsung aja buka aplikasi CapCut, udah gitu klik tanda plus di atas atau frag baru di atas. Lalu kalian bisa masukkan sebanyak 7 buah mentahan video atau footage yang mau kalian edit cinematic ya guys. Dan untuk minimal durasi video per videonya 3 detik sampai ke 5 detik ya. Kalau udah, kalian bisa klik icon tambah aja. Oke, dan seperti biasa klik besokan audio clip. Lalu pergi ke akhir dan hapus untuk watermark CapCut-nya. Kalau misalkan udah dihapus, langsung aja pergi lagi ke awal dan klik tambahkan audio. Lalu pilih yang diekstrak dan masukkan mentahan video berupa lagu. Kalau misalkan udah, langsung aja kalian bisa klik akan tambah atau klik import suara saja ya guys. Dan di sini kalian bisa klik video yang pertama. Kita masuk ke langkah yang pertama yaitu penambahan kecepatan. Kalian bisa pilih kecepatan atau kalian bisa pilih menu kecepatan. Lalu kalian bisa pilih yang kurva, dan di sini kita pakai template aja ya guys untuk kecepatan kurvanya. Kalian bisa pilih yang flash keluar. Kalau udah kalian bisa klik edit. Oke, untuk kurva yang pertama turunkan ke bawah ke 0,5 atau slow-mo. Dan untuk kurva yang kedua turunkan lagi ke bawah ke 0,5 atau slow-mo. Lalu untuk kurva yang ketiga, nah di sini kalian bisa geserkan aja dan dekatkan dengan kurva yang terakhir atau yang keempat ya guys. Dan kalau misalkan udah, kalian bisa klik lagi kurva yang kedua dan kalian bisa mentokan aja dekatkan dengan kurva yang keempat. Nah kalau misalkan udah, langsung aja kalian bisa klik tanda checklist. Lalu geserkan ke video yang kedua. Dan di sini kalian bisa pilih yang flash masuk ya. Yang tadi flash keluar, sekarang kalian bisa pilih yang flash masuk. Kalau misalkan udah dipilih, langsung aja kalian bisa klik edit. Oke, untuk kurva yang kedua kalian bisa dekatkan dengan kurva yang pertama ya. Lalu untuk kurva yang ketiga kalian bisa turunkan ke bawah ke 0,5 dan dekatkan dengan kurva yang kedua. Atau dimentokkan aja dengan kurva yang kedua ya. Dan untuk kurva yang terakhir turunkan lagi ke bawah ke 0,5 kali atau slow-mo. Kalau udah klik tanda checklist saja. Dan untuk kecepatan kurva dari video yang kedua ini, nah kalian bisa disamakan aja sampai ke video yang terakhir ya guys untuk kecepatan kurvanya. Oke, kalau misalkan udah, langsung aja kalian bisa klik tanda checklist dan kalian bisa pergi lagi ke awal. Lalu di sini kalian bisa klik video yang pertama dan kalian bisa geserkan dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Lalu kalian bisa ubah durasinya menjadi 1,4s atau 1,4 detik. Jangan terlalu kurang dan jangan terlalu lebih juga ya guys, karena supaya biar pas dengan beat musiknya. Kalau misalkan udah, klik video yang kedua dan kalian bisa geserkan dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Ubah durasinya menjadi durasi 3,7s ya. Oke, dan untuk durasi video per videonya kalian bisa ikutin aja yang di samping kanan dari video tutorialnya ya guys. Dan kalau misalkan udah diatur untuk durasi video per videonya, langsung aja kalian bisa pergi lagi ke awal. Kalian bisa pas dengan transisi yang pertama ya. Lo kan bisa klik icon putih yang ada garis ke atas warna hitam. Kalau misalkan udah, kalian bisa pilih menu dasar. Lalu kalian bisa pilih yang pudar hitam. Dan untuk durasinya naikkan ke 0,6s. Kalau udah, klik terapkan ke semua. Lalu kalian bisa klik tanda checklist. Dan pas dengan transisi yang ketiga.
dan kita ubah untuk transisi yang ketiga ini. Kalian bisa klik transisinya, lalu kalian bisa pilih menu dasar lagi dan kalian bisa ubah ke transisi ya. Kalau misalkan udah, klik tanda checklist. Kemudian kalian bisa pas dengan transisi yang kelima dan kalian bisa klik lagi transisinya. Lalu kalian bisa ubah lagi ke transisi ya guys, untuk transisinya. Dan untuk durasinya jangan diubah, kalau udah klik tanda checklist. Nah, kalau misalkan udah, pergi ke akhir, klik video yang terakhir atau video yang ke-6, pilih animasi, lalu kalian bisa pilih yang keluar, pilih yang pudar keluar. Untuk durasinya naikkan ke 1 detik pas. Kalau misalkan udah, klik tanda checklist dan pergi lagi ke awal, klik video yang pertama. Oke, di sini kalian bisa pilih menu kecepatan. Lalu kalian bisa pilih kurva. Dan kalian bisa klik edit untuk kecepatan yang pilihan pertama. Lalu kalau misalkan videonya kurang smooth, untuk kecepatannya kalian bisa ubah menjadi lebih smooth. Caranya kalian bisa pilih menu lebih halus. Lalu kalian bisa pilih yang kualitas lebih baik ya. Kalau misalkan udah, klik tanda checklist. Dan tungguin sampai prosesnya selesai. Nah, oke, kalau misalkan video kalian itu mau lebih smooth untuk slow-mo-nya atau untuk kecepatannya, nah kalian bisa lakuin aja untuk langkah ini ya guys. Dan pokoknya kalian bisa lakuin aja dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir ya. Oke, dan kalau misalkan udah diatur untuk slow-mo smooth-nya, langsung aja kalian bisa klik tanda checklist dan kalian bisa pergi lagi ke awal ya guys. Dan di sini kalian bisa klik video yang pertama, lalu kalian bisa pilih menu filter, lalu kalian bisa pilih menu film, dan untuk filternya kalian bisa pilih yang ink saturation. Kalau udah, kalian bisa klik terapkan ke semua dan kalian bisa pilih sesuaikan. Untuk kecerahannya kalian bisa turunkan ke negatif 3, lalu pilih kontras, naikkan ke plus 10, pilih saturasi, kalian bisa turunkan ke negatif 5 atau naikkan ke plus 5 ya. Lalu pilih cahaya, naikkan ke plus 10, pilih pertajam, dan kalian bisa naikkan ke plus 15, lalu pilih soroti, turunkan ke negatif 25, kalau udah pilih bayangan, turunkan ke negatif 5, pilih suhu, turunkan ke negatif 5, dan yang terakhir, kalian bisa pilih warna ya guys, turunkan ke negatif 7. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik terapkan ke semua, lalu kalian bisa klik tanda checklist, kemudian kalian bisa pas lagi dengan awal video yang pertama, pilih kembali, lalu pilih overlay, klik tambahkan overlay, dan kalian bisa masukkan untuk mentahan rig lagunya. Dan untuk mentahan kalian bisa cek aja di deskripsi ya, kalau udah klik ikon tambah. Oke, di sini kalian bisa pilih menu volume, turunkan ke 0 ya untuk volumenya. Kalau udah klik tanda checklist, lalu pilih gabungan, dan kalian bisa pilih yang filter. Kalau udah klik tanda checklist, dan kalian bisa pilih sesuaikan, pilih pertajam, dan naikkan ke plus 20. Kalau udah klik tanda checklist. Lalu untuk overlaynya, di sini kalian bisa perbesar sedikit. Dan kalian bisa turunkan ke bawah ya, tapi jangan terlalu bawah. Dan kalau misalkan udah, langsung aja kalian bisa dicek kembali video per videonya dari awal sampai ke akhir ya guys. Dan dirapikan kembali juga jangan lupa. Lalu langsung aja kalian bisa pilih resolusi dan untuk settingan ekspornya ikutin aja kayak gini. Kalau udah langsung aja klik ekspor, tanda ekspor di atas, dan tungguin sampai 100% ya. Oke, dan untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini.
Nah oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video editing tutorialnya. Buat kalian semoga berhasil mencobanya dan semoga bermanfaat juga tutorialnya. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa komentar, saran, dan kritikan. Oke, gua pamit. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.